Okay, next station kita akan ke cable car dulu sebelum kita ke Blotin Market dan lepas tu kita nak pergi makan steamboat lah. Okay, jom kita bergerak ke sana. Sementara nak tunggu ni, dia nak keadaan dalam van ni, cantik kan? Cantik, highly recommended. So kita dah sampai ke stesen cable car Hatnya eh. Kita nak tengok lah apa yang ada. Kata driver tadi, menurut driver van tadi, katanya dekat atas tu kita boleh tengok pemandangan seluruh bandar Hatnya lah. Kita akan bergerak ke atas tu sebentar lagi dan kita akan tengok lah apa yang boleh nampak dari puncak di atas tu. Okay. Kita dapat lihat lah binaan-binaan dia. Mungkin ni sebuah kuil Buddha yang dalam pembinaan eh. Kawasan dia di atas bukit sedikit. Okay, kalau kita tengok tu, Cable Car Hatnya City. Dekat stesen dia, tengok dulu berapa dia punya harga tiket eh. Tempat jual tiket untuk menaiki Cable Car ni. Okay, untuk turis, kita tengok di sini, turis bayarannya hanya 200 baht ataupun mungkin dalam RM20 lebih lah untuk doubt. Okay, di situ kita tengoklah apa yang ada. Okay, hari tu dah nampak dari sini tu gondola yang sedang datang eh. Gondola tu tengah datang. Okay, jaraknya mungkin dah tak sepanjang di Langkawi ataupun di Genting Highland. Dia cuma ada satu stesen saja di atas tu, pergi dan balik lah. Gondola pun mungkin ada satu ataupun dua je, tak banyak macam di negara kita eh? Okay, menurut penjaga kaunter ni, katanya jarak ke atas stesen tu lebih kurang 500 meter eh. 500 meter. Okay, Kunlo 500 nah. Okay, 500 meter saja. Okay, kita tengok eh. Stesen dia, wah, tinggi betul. Cantik. Okay, ni kita dapat tengok pemandangan Bandar Hatnya yang luas terbentang tu. Kita tengok. Jangan lupa subscribe guys. Klik tombolnya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Gratis, gratis ya guys. Gratis, gratis, gratis. Gratis. Pemandangan dia cukup cantik dari sebelah sini pula. Kita tengok. Oh, sangat luas. Wow. Kalau kita tengok, wow. Luas terbentangnya Bandar Hatnya. Tapi kat sini taklah sejuk sangat. Di Thailand ni sudah semestinya dia punya agama yang utama Buddha lah. Dan kalau kita tengok ni binaan-binaan yang memang banyaklah dipengaruhi oleh sini punya Buddha di sini. Sekarang ni kita nak tengok kawasan mana yang cantik untuk digambar pula. So, kita dah sampai ke kawasan Floating Market. Ini kawasan parking dia dulu. Okay, dekat depan ni gerai-gerai, deretan gerai-gerai yang menjual makanan lah, seperti mana pemandangan biasa yang kita dapat lihat di Thailand ni. Okay, sekarang ni tengok berada di kedai yang pertama lah. Nombor plate. Okay, kita jalan-jalan tengok sikit-sikit. Ini adalah antara pemandangan di sekitar Floating Market di kawasan gerai-gerai di berhampiran dengan tempat parking. Pelbagai barangan dijual, boleh shopping kat sini. Okay, nasihatnya kalau masuk Thailand jangan tukar duit banyak-banyak, confirm licin. One of the beautiful textile, kain-kain ni cantik. Yang cantik lah.
Ketai sini ya. Kita jalan lagi. Kita dah sampai ke tempat yang cukup famous dengan kunjungan pelancong daripada Malaysia, iaitu floating market yang menjual pelbagai jenis makanan lah. Okay, kalau kita tengok kat sini, dia ada stage. Stage ni mungkin hari-hari ni tak ada persembahan. Kalau ada hari-hari, mungkin selalu hari Sabtu ni mana persembahan, tapi mungkin hari ni tak ada. Okay, kita lihat sini. Turun dan pergi jalan-jalan dulu dengan deretan sampan yang diletakkan ataupun diparking di tepi sungai. Dan kita tengoklah pelbagai jenis menu masakan yang cukup lazat disediakan di sini. Sebab itulah mungkin aku pelancong-pelancong dari Malaysia ni suka makan kat sini. Okay. Tengok mak kecantik ni mak ataupun gelas tu dah bentuk-bentuk dan pelbagai lah, sangat kreatif. Apa kentang goreng, ya, pelbagai jenis makanan yang kita boleh try. RM5 lah menunya di sini, bagai banyak sekali menu. Kalau kita tengok suasana persekitaran, banyak-banyak ramai. Okay, terdapat kita lihat ramai yang datang ke sini ya, daripada negara kita. Dan ini dah sampai ke hujung dah. Kita tengok menu-menu yang disediakan. Tengok dia tu. Semuanya dijual dengan harga yang cukup berpatutan. Contohnya 30 baht, 20 baht kalau dulu masa duit kita sama tu, hanya harga lebih kurang RM2, RM3 macam tu lah. Jadi sekarang kalau kita convert mungkin lebih sikit lah, tapi tetap dikira sebagai harga yang sangat berpatutan lah. Di sini, kalau kita lihat sungainya tak adalah bersih sangat tu, tak adalah elok sangat pun. Tetapi inisiatif mereka untuk buat tarikan ni menjadikan kawasan ini sangat-sangat menjadi tumpuan pelancong, terutamanya daripada negara kita untuk datang. Okey, terima kasih. Di samping di tepi-tepi sungai tadi, okey, dekat kawasan tengah ni pun ada gerai-gerai makanan yang cukup menarik untuk kita cubalah. Ya, dulu cicik. Ya. Tu awak dia buat. Kita tengok menu-menu dekat sini. Banyak juga menu-menu makanan yang jenis tu. Soto. Sangat-sangat menarik. Udang, sotong, semua ada di sini. Perangan
apa yang menarik kat sini kita tengok. Okey, mesin menggoreng buah beranai. So, jadi tak payahlah pakai kuali dan kedok yang besar ini. Kita pakai mesin tu. Mesin saja. Last destinasi kita untuk hari ini, kita nak pergi makan steamboat. Okey, sekarang ni kita berada di Klongye Seafood yang cukup terkenal dengan dia punya seafood ya. Okey, saat lagi ni kita masuk, kita tengok dalam dia apa yang specialnya kat sini. Dekat sini nak parking pun ada orang arrange ya. Ada orang tolong sediakan tempat parking. Maksudnya agak meriah lah. Jom kita masuk ke dalam. Kita tengok harga dia RM2,894 kan, lebih kurang RM30 lebih lah seorang. Okay. Buffet and seafood. Ada buffet saja, tapi buffet and seafood boleh makan semua. Kalau kita tengok ni semua kebanyakannya rakyat Malaysia lah kat sini makan. Kita tengok, wow, seafood. Banyak sekali. Yang boleh kita makan dulu, ayam sate sedap. So lepas 3 jam kat sini, dah kenyang, perut pun dah kenyang. Jom kita balik. Bye-bye. Ini kalau kat Amerika dia punya gini. Okey, sekarang dalam perjalanan balik. Memang sama dekat. Jangan lupa subscribe ya guys. Jangan lupa subscribe. Kerana subscribe itu pasti. Ada perjalanan hitam yang panjang satu hari nanti akan di publishkan dalam channel saya. Okey, jangan lupa subscribe dan tunggu untuk episod yang seterusnya.